mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Bersama teman bertualang, tempat yang baru belum pernah terjamah. Suasana yang ramai di tengah kota, selalu waspada. Menangkap anak nakal. Kimimaki, Kenichi, Tadahiro, Kenichi, Kimimaki, Kenichi, cukup. Wah, hasil pemilihan suara petugas pencegahan kenakalan telah diputuskan, yaitu Kenichi Mitsuba. Kenichi, mohon bantuannya ya. Aku petugas pencegahan kenakalan. Sombong sekali. Kenichi bisa? Ya, kurasa mereka tidak salah memilih Tuan Kenichi. Sudah pasti, nanti aku jadi terkenal. Tapi apa yang dilakukan petugas pencegahan kenakalan jadi anak nakal? Terbalik, justru aku yang menangkap anak nakal. Nakal yang bagaimana? Misalnya ada anak laki-laki yang mengintip rok anak perempuan, tugasku menangkapnya. Tapi ada yang disayangkan. Kenapa? Salah satu yang suka mengintip rok itu Tuan Kenichi sendiri. Aduh, jangan bilang begitu. Memangnya kapan aku pernah mengintip rok? Aku kan cuma bercanda. Yang jelas karena sudah dipilih teman-temanmu, jadi berusahalah sebaik-baiknya. Serahkan padaku. Aku petugas hebat yang akan mencegah si pengintip rok atau kenakalan lainnya. Berkat kami yang bertugas, kami jadi aman. Soalnya aku selalu patroli dan tegas bertindak. Kenichi memang hebat, jadi aman. Dasar Kenichi, selalu dia yang dibanggakan. Lihat saja nanti. Jadi begitu ceritanya. Berarti Tuan Kenichi melakukan tugasnya dengan baik. Siapapun yang nakal, asalkan ada aku, pasti akan kuhentikan kenakalannya. Wah, besok aku harus bertugas lagi. Sekali-sekali aku mau lihat Tuan Kenichi yang pemberani ini bertugas. Hari ini aku bersemangat. Dasar Kenichi, kamu akan menyesal. Aku kerjain kamu nanti. Aku penasaran bagaimana Tuan Kenichi mencegah kenakalan di sekolahnya. Aku mau lihat diam-diam. Sebagai petugas pencegahan kenakalan, kamu harusnya bertanggung jawab, bukan ambil kesempatan menjahili anak-anak. Iya, benar. Tapi tadi bukan aku, sungguh. Teman-teman, aku tidak tahu apa-apa. Tapi dituduh melakukan yang tidak sopan. Kenapa begini? Aku yakin, pasti ada yang memfitnah Tuan Kenichi. Kenichi, selamat pagi. Yumeko. Aku sudah dengar ternyata kamu juga nakal mengintip rok anak-anak perempuan kan, Kenichi? Bukan aku, sungguh. Sudah kubilang bukan aku, tapi tidak ada yang percaya. Kenichi mulai kebingungan. Oh ya, aku kerjain dia. Aku tidak percaya Yumeko, padamu. Tunggu, coba dengar dulu penjelasanku. Sudah kuduga, pasti si Koga Ninja pelaku kenakalan di sini. Nyonya. Aku berani sumpah. Aku benci kamu. Di sini posisinya. Jurus membuat permukaan licin. Nyonya. Kimimaki, kamu kenapa? Sebenarnya aku... Tidaknya kamu menuduh aku. Sini kamu. Maaf ya, sengaja. Awas ya. Jadi yang nakal itu Kimimaki, dia sengaja. Aman. Dengan begini, Tuan Kenichi terbebas dari tuduhan. Anak perempuan, waspadalah. Jangan sampai kena kejahilan anak nakal.
Kartu pos Nona Yumeko terbakar. Tuan Kenichi sedang belajar ya? Iya. Wah, rajin sekali. Wah, Hattori, tanganmu jangan di situ. Ini kartu posku yang berharga yang akan dikirim ke Yumeko. Maaf, aku tidak sengaja. Dia di wilayah Wakabakogen, dia sengaja mengirim kartu pos ini untukku. Jadi kamu mengirim kartu pos balasan? Iya, itu tepat sekali. Anta semangat, aku kira sedang belajar. Itu surat cinta ya? Aduh. Kenichi, kirim surat untuk siapa? Bukan surat, tapi kartu pos balasan untuk Yumeko. Apa? Dikirimi kartu pos juga? Maksudnya Kimimaki juga dapat ya? Tentu saja, ini lihat. Oh iya benar. Bukan cuma kamu yang diperhatikan, Yumeko itu teman akrabku. Kartu pos ini benda berharga untukku. Aku juga punya benda berharga dari Yumeko. Ini dia, dadah. Keterlaluan. Setelah itu... Sampai kapanpun tidak akan bosan melihat kartu pos dari Yumeko. Kenichi yang biasanya tidak suka belajar, sekarang jadi betah di meja belajar. Ya ampun, kartu pos jatuh di api. Wah, kelihatannya itu kartu pos dari Yumeko. Tidak salah lagi, tuanku. Tolong ambil, Yumeko. Mau apa sih, Jo? Bahaya dekat-dekat api. Ayo. Wah, Kimimaki juga lihat. Aduh, bagaimana? Dapat. Hattori, kumohon tolong aku supaya kartu itu bisa kembali utuh. Jurus yang seperti ini tidak ada yang bisa. Kalau tidak kembali seperti semula, aku sedih sekali. Apalagi Kimimaki melihat kejadian tadi. Hah, aku jadi bingung. Lain kali tidak usah kukirim ya. Rasakan. Tuan Kenichi, apa boleh buat? Sudah hangus. Ini kertasnya. Ada apa kertasnya? Kenapa? Ini bekas tulisannya. Wah, benar. Tuan Kenichi, aku bisa memakai jurus mengembalikan tulisan. Caranya tinggal menempelkan tulisannya. Sekarang kita cari kartu pos yang sama dengan yang dikirim Yumeko. Di meja belajar Kenichi, aku pernah lihat ada kartu pos kosong. Kita bisa buat gambar yang sama dengan itu. Wah, benar. Sepertinya masih punya satu. Di mana ya? Ketemu kartu posnya. Ninja juga bisa melakukan cara ini, Tuan Kenichi. Nah, sekarang berikan kartu posnya. Ini. Jurus menempel salinan huruf. Nyonya. Tuan Kenichi, ini sudah bagus. Bagus, mirip sekali. Kenichi, syukurlah. Ya ampun, tidak ada stempel dari wilayah Wakaba. Padahal itu adalah tanda yang paling penting. Satu masalah beres, satu masalah datang. Baiklah, biar aku yang berusaha mendapatkan stempel itu. Tapi kantor pos wilayah itu jauh sekali. Tenang saja, kaki ninja bisa lari cepat kilat. Setelah itu... Hattori, lama juga ya. Jamnya tidak rusak kan? Jamnya normal. Itu dia, Hattori datang. Aku sudah kembali, Kenichi. Yumeko, bukannya pulangnya masih minggu depan. Yumeko bilang papanya sudah selesai tugas. Aku bawakan oleh-oleh buatmu. Tadi kebetulan ketemu Kimimaki, jadi sama-sama kesini. Aku juga dapat oleh-olehnya. Ini. Terima kasih. Ini silakan. Terima kasih juga ya. Kartu pos dari kamu selalu aku bawa kemana-mana loh, Yumeko. Kamu rajin menyimpan ya. Kalau Kenichi, kartu pos dari Yumeko ditaruh di mana? Kartu pos dari Yumeko ku jadikan benda berharga. Jadi ku titipkan mama biar tidak rusak. Oh ya? Tapi apa bisa kamu perlihatkan sebentar? Pasrah. Tidak ada ya? Jangan-jangan sudah kamu buang atau dibakar ya? Tidak mungkin begitu. Kalau begitu coba ya tunjukkan. Ya, aku akan minta ambilkan Kenichi. Mama. Tunggu sebentar ya. Aku akan ambilkan dulu. Beruntung kantor posnya masih buka. Jadi dapat stempel asli dari wilayah itu. Terima kasih, Hattori. Sama-sama.
Nah, ini Umega. Wah, kertasnya masih halus ya. Bukannya itu tanggalnya beda ya? Ups, aneh sekali. Harusnya kan stempel ini tanggalnya kemarin, bukan hari ini. Maafkan aku, terus terang itu cuma kartu pos tiruan. Tiruan? Nona Yumeko, aku juga merasa bersalah. Kejadian sebenarnya kartu itu di meja Tuan Kenichi. Tertiup angin dan jatuh di pembakaran. Lalu aku buat salinan hurufnya. Wah, itu tidak sopan. Kenichi sedih sekali, lalu kakak berusaha membantu lari secepatnya ke wilayah Wakaba Kogen. Maaf merepotkanmu. Kenichi, Hattori tidak apa-apa. Terima kasih, kalian sudah memperlakukan pemberianku dengan penuh perhatian. Aku jadi terharu. Tapi yang asli kan sudah terbakar. Tidak masalah, yang penting masih ada. Tapi itu buat tulisanmu yang... Terima kasih Yumeko, kartu pos itu akan kujaga baik-baik. Syukurlah kalau tidak masalah. Kalau begitu aku juga mau membuat tiruan jejak kacang. Oh, kacang? Ini bukti seberapa jauh aku lari sampai bisa dibentuk huruf. Asalkan kalian senang. Tuan Kenichi berusaha keras. Anak-anak, selama 3 hari dimulai dari hari ini diadakan ujian atletik. Hari pertama adalah ujian lompat balok bertingkat. Pak guru panggil nama, lalu kalian maju. Mengerti? Mengerti! Kenichi kedinginan ya? Badanmu dari tadi gemetaran. Aku tidak apa-apa. Pasti gugup kan? Kita mulai giliran pertama Kanehari. Siap! Bagus! Berikutnya Kimimaki. Siap! Ya! Kimimaki keren. Wah, Kimimaki nilai sempurna. Berikutnya Kenichi. Oh, siap. Kenichi berusaha lah. Pak guru. Ada apa? Gitarnya miring. Boleh aku betulkan posisinya? Ya, tolong betulkan. Oh, dasar Kimimaki di depan guru sok baik padahal usil. Pegas X-ray ini sengaja kupasang di bawah pelontar. Kenichi, pelontarnya sudah dibetulkan. Aku takut lompat. Kenichi! Kenichi! Tolong aku! Tolong, Pak! Setelah itu... Ada asap apa ini? Oh, Hattori? Tuan Kenichi sudah pulang. Kamu sedang apa? Ini aku sedang membakar ikan kesukaanku. Tuan Kenichi juga mau mencicipi. Aku lebih suka makan kue. Dari suara dan wajahnya sepertinya sedang tidak bersemangat. Jadi begitu kejadiannya. Aku ingin lincah dan kuat seperti Hattori. Tuan Kenichi bisa seperti aku asalkan giat berlatih secara rutin. Benar. Hah, benar juga. Hattori, tadi kamu membakar makanan kesukaanmu kan? Iya, ikan bakar. Aku juga mau makan ikan bakar yang banyak sekali. Kenapa begitu? Kenichi, kenapa kamu begini? Kalau makan sebanyak itu bisa sakit perutnya. Kalau makan ikan bakar yang banyak, aku bisa seperti Hattori, lincah dan kuat. Juga akan berhasil dalam apapun. Jadi harus makan banyak. Kenyang sekali. Nah, berikutnya aku mau jogging. Mau jogging? Iya, biar badan sehat. Nah, aku berangkat. Tuan Kenichi bertekad untuk mengikuti pola hidup sehat. Wah, jogging memang membuat badan sehat. Mama, papa mau jogging juga menyusul Kenichi. Hah, papa? Wah, Kenichi sudah duluan. Ke arah mana dia? Nah, itu dia. Satu, dua. Hei, tunggu dua. Kenichi. Papa? Hattori, Shinzo, kenapa semua di luar? Tuan Kenichi, memangnya joggingnya sudah selesai? Iya, sudah selesai. Keliling rumah saya 3 putaran. Apa? Setelah itu... Hari ini adalah ujian kelenturan di palang besi. Siapa yang mau maju duluan, angkat tangan. Saya, Pak Guru. Ternyata kamu berani ya, Kenichi? Boleh aku yang duluan maju, Pak? Tentu saja boleh. Baiklah, Kenichi. Boleh saja lakukan dengan baik. Kalau cuma main di palang, aku jagonya. Kenichi aku kerjai, berputar seperti baling-baling jurus pedang penari.
Kenichi, sekadar naik saja sudah cukup. Tidak perlu berputar-putar seperti sirkus. Kenichi keren sekali. Aku pula. Kamu pasti dijahili Kimimaki lagi, kan? Hattori, bantu aku biar jadi kuat. Aku mohon. Kita mulai latihannya. Satu, dua. Tuan Kenichi masih buat lari 1 kilometer lagi. Ya, aku kuat. Tuan Kenichi, berlari tidak boleh kesal atau dendam. Lebih cepat. Sekarang aku lepas sendiri ya. Tidak bisa berhenti. Wah, aku lupa memberinya jurus mengerem mendadak. Saat ini kalian ujian lari maraton. Peserta yang pertama tiba di garis finish nilainya 100. Siap, mulai. Tuan Kenichi, kau pasti bisa. Kenichi, berjuanglah. Tidak kuat. Hari ini kekuatan Kenichi beda. Pelarinya tinggal Kenichi dan Kimimaki. Tidak biasanya Kenichi begini. Ada apa ya? Jangan-jangan pakai bantuan Hattori nih. Pasti menyamar jadi bayangan. Keluar kamu Hattori. Keluar. Kimimaki sedang apa dia? Hattori, ayo keluar. Tuan Kenichi hebat. Kimimaki mengira aku di bayangannya Tuan Kenichi. Ya, berhasil. Kita harus terus berusaha. Nyonyo. Jurus yang menjadi masalah. Sekarang Pak Guru kembalikan hasil ulangan matematika kemarin. Akira Wakaba. Ya. Yoshio Hara. Ya. Kenichi Mitsuba. Ya. Nilaimu jelek lagi. Tidak ada peningkatan sama sekali. Tunjukkan nilaimu ke ibumu ya. Baik. Setelah itu. Nilai 0 lagi, Kenichi hebat juga ya. Apanya? Hampir semua mata pelajarannya dapat nilai 0 seperti koleksi ya. Termasuk genius kan? Kalian mau memuji atau mengejek? Kalau kertas ini kuperlihatkan pada mama, kepalaku langsung sakit nanti. Tinggal dibuang saja kertasnya, beres. Dibuang? Tidak perlu diserahkan, aman kan? Tapi itu kan tidak boleh disengaja. Tapi kalau diterbangkan angin tidak disengaja dan tidak bisa kita tangkap, mungkin tidak apa-apa ya. Wah, oh tidak, ulanganku terbang. Ke arah sana sudah tepat kan? Wah, sepertinya Tuan Kenichi butuh bantuanku. Nyonyong, ada yang bisa aku bantu? Kertas ulanganku kena angin terbang ke sana. Tenang, akan ku bantu ambil jurus tupai terbang. Hattori! Kertasnya sudah ku tangkap. Aduh, jurus Hattori bukannya membantu tapi justru membuat masalah. Kenapa begitu? Tidak akan kuceritakan. Tuan Kenichi, kalau ada masalah, tinggal panggil aku saja. Aku pasti datang. Gara-gara jurus Hattori, sekarang aku jadi bingung. Lalu bagaimana? Coba lihat itu. Hah? Bakaran sampah daun. Dibakar ke sini saja. Itu ide bagus. Tidak boleh disengaja. Kalau kebetulan ada angin yang menerbangkan, itu baru tidak apa-apa. Seandainya ulanganku terbang ke api. Wah, gawat. Nyong, hap, hap. Astaga, kertas ulangan Tuan Kenichi dijatuhkan ke api. Bukan dijatuhkan, tapi sengaja. Dicepakan oleh angin, tiba-tiba angin datang. Baiklah,
akan aku usahakan. Elemen api, jurus menembus api. Oh, Hattori. Lagi-lagi dibantu jurus. Jadi masalah. Nyonya. Hehehe, kertasnya bisa diselamatkan. Ini, Tuan Kenichi. Terima kasih, ya. Aku jadi lemas. Kalau langsung pulang, pasti. Kenichi, kenapa ulanganmu jelek? Kepala aku jadi berat sekali. Nah, jangan pikirkan apapun. Biar tidak ketahuan kakak, hanyutkan saja di sungai. Dihanyutkan juga tidak boleh. Tapi kalau tidak sengaja ditiup angin dan hanyut di sungai, tidak apa-apa. Kertasmu terbawa arus sungai. Akhirnya. Beruntung sekali. Mau bagaimana lagi? Ya sudah, kita pulang saja yuk. Lega, pulang. Pulang dengan lega. Aku pulang. Wah, sudah pulang. Cepat juga ya. Bagaimana? Bagaimana apanya, Mah? Ulangan matematika yang kemarin. Hari ini hasilnya sudah bisa dibagikan, kan? Ayo tunjukkan ke Mama. Nilainya... 100. 100? Wah, kamu hebat sekali, Kenichi. Coba sini, Mama mau lihat. Kertasnya diterbangkan angin lalu jatuh hanyut di sungai, Mah. Bohong, ya? Benar. Shinzo dan Shishimaru juga lihat kejadiannya. Tiba-tiba angin kencang lalu terbang deh. Benar, ada angin. Jadi kertas Kenichi terbang jatuh ke sungai, tapi tidak ditangkap. Aneh. Baru kali ini matematika dapat 100, tapi kertas ulangannya hilang. Sayang sekali. Tuan Kenichi, kertas ulangan itu... Hattori, kamu pemain kartu main baru tidak? Ayo! Sepertinya ada yang aneh. Setelah itu... Makanya aku menghindar supaya nilaiku tidak dilihat Mama. Memangnya kenapa? Dapat nilai 0. Kalau ketahuan Mama, aku pasti dimarahi. Tahu sendiri, kan? Tapi itu tidak baik loh. Kamu itu kan laki-laki. Laki-laki itu harus bisa menanggung resiko apapun. Aku mengerti, tapi... Jadi kamu harus berani menghadapi Mama. Dan kamu harus terus terang kalau nilaimu itu 0. Kertas ulanganmu sudah aku selamatkan pakai jurus ikan berenang. Padahal lebih baik kalau tidak usah diselamatkan, Hattori. Tapi kertas nilai 0 itu tadi sudah aku jemur di sini. Astaga, kertasnya tidak ada. Jangan-jangan terbawa angin keluar ke jendela itu. Gawat, kalau sampai ketahuan Mama. Kenichi, cepat ke sini. Pasrah. Katakan nilai berapa ini? Kamu bohong. Katanya kena angin lalu hanyut di sungai. Nyatanya ada di teras rumah. Nilai berapa ini? Itu. Maafkan aku, Mama. Lain kali aku akan berusaha keras. Kenapa bisa kebetulan Mama yang menemukannya di teras rumah ini? Makanya jangan pernah berbohong. Nyonyong. Perjuangan menyusul kereta. Ini bekal khusus untuk Kenichi. Shinzo juga Mama buatkan. Wah, benarkah? Shishimaru juga sudah Mama buatkan cikua yang banyak. Hore, Mama memang pengertian. Ada apa pagi-pagi ribut? Papa, Kenichi mau pergi Dharma Wisata, Pak. Oh, Kenichi ya? Sekarang Hattori sedang... Papa tahu kebiasaan susah bangun, kan? Tuan Kenichi, ayo bangun. Pagi. Tapi jam wekernya sudah berbunyi. Berisik, aku sudah pasang alarm pagi-pagi. Sekarang aku masih ngantuk, mau tidur lagi. Tuan Kenichi tukang tidur. Aku bangunkan sesuai jadwal, malah marah-marah. Setelah itu... Bekalku yang istimewa. Aku sudah berusaha. Mama, apa Kenichi tidak kesiangan? Tenang saja, tadi malam sudah pasang alarm. Nanti dia bangun sendiri. Kita tunggu saja ya. Ya sudah kalau begitu, Papa berangkat sekarang ya. Kenapa aku tidak dibangunkan? Jadi kesiangan kan? Aku bisa terlambat Dharma Wisata. Apa katamu? Dari tadi Hattori sudah membangunkanmu, tapi tidak peduli kamu. Aku tidak sadar. Waktunya sudah mendesak, tidak sempat sarapan. Nanti bisa ketinggalan kereta. Aku berangkat. Untung dia bisa bangun tepat waktu. Anak itu kalau sudah tidur susah dibangunkan.
akhirnya jadi terburu-buru. Mama, itu bekal Kenichi tadi belum diberikan. Apa? Bagaimana ini, Hattori? Biar aku yang membawanya, Tidak Ma. Tidak usah, biar Papa saja yang antar ke stasiun. Jalannya searah. Shinjo, memangnya bisa? Apanya? Apa Papa sempat ke stasiun cuma untuk menyerahkan bekal? Kurasa tidak apa-apa. Asalkan jangan tertukar dengan bekalku. Punyaku makanannya khusus. Aku boleh coba? Enak saja, tidak boleh ya. Ya sudah. Papa berangkat ya. Tolong diantar Papa, ya. Papa, bagaimana kalau aku saja yang antar bekal itu? Biar Papa langsung pergi ke kantor. Kenichi pasti berterima kasih kepadaku. Apa kau yakin, ha? Setelah itu... Kamu kenapa, Shishimaru? Bekal istimewaku. Iya, sebentar. Eh, Papa. Apa? Jadi kereta Kenichi sudah berangkat, Pa. Jadi dia pergi tidak bawa bekal. Benarkan dugaanku. Ayo, Shishimaru. Aku mau menguping ke tempat si Iga Ninja. Ya, jadi bagaimana, Mama? Suruh saja Hattori menyusul ke stasiun. Dia nanti cari tahu jalur kereta Kenichi. Soalnya, jalurnya... Mama, Hattori datang, tapi langsung lari lagi. Shishimaru, kembalikan bekalku. Aku mau coba bekalmu, Shinjo. Kenapa ribut sekali? Ya, ambil bekalku. Cuma pinjam sebentar. Maaf. Merah seperti Shinjo besar. Oh tidak, kalian terluka. Urus sendiri ya. Mama tenang, tarik kait. Tolong maafkan aku ya, Paman. Ya, dia menangis. Telingaku mau pecah. Astaga, Shishimaru, tolong urus adikku ya. Iya, tapi aku juga tertimpa tangga. Dengar teriakan ini, aku sendiri butuh bantuan. Setelah itu... Iya, seperti apa itu. Bagus ya. Maaf, permisi. Lewat. Boneka Daruma bergerak sendiri. Aku boneka Daruma? Pasti karena aku kena cat merah. Ada yang bisa bantu? Juruskan Hachibari. Diam. Rasanya geli juga. Nah, bagian kaki juga dibersihkan. Semuanya. Juruskan Hachibari. Normal. Tupai serbang. Itu ada jalur kereta, tapi apa benar keretanya lewat sini? Wah, kebetulan ketemu burung. Jurus bahasa burung. Kamu lihat kereta yang sedang melintas di sekitar sini? Baru saja lewat. Terima kasih ya. Wah, ketemu. Itu pasti kereta yang dinaiki Kenichi. Oh, jadi kamu sendiri yang buat bekalnya ya, Yumeko? Benar, anak perempuan harus bisa. Kimimachi duduk sebangku dengan Yumeko. Dari tadi obrolannya tentang bekal yang duduk di sebelahku. Aku tebak, Kenichi tidak tahu makanan apa yang di dalam kotak bekalnya. Pokoknya aku serahkan pada mamaku yang membuatnya. Wah, aku ingin lihat bekal buatan mamamu. Iya, pasti enak ya. Tentu saja. Ya ampun, Tuan Kenichi, bekalmu masih kubawa di sini. Lihatnya nanti kalau waktunya makan ya. Kita ngobrol yang lain saja. Sepertinya ada yang kamu tutupi ya. Kenichi, coba aku lihat. Jangan dibuka. Ya, bilang saja kalau kamu lupa bawa bekal makananmu ya. Dasar Kimimaki. Jangan memaksa, ayo lepaskan. Buka. Ayo cepat. Terpaksa, aku harus memberi jurus Kanashibari total. Diam! Buka, masuk, tutup. Nah, sekarang sudah aman. Jadi Tuan Kenichi tidak akan diejek lagi. Jadi jurus ini aku normalkan kembali. Normal. Sudah, hentikan. Ayo, jangan ribut. Sudah diperlihatkan. Ayo, hentikan. Tidak jadi ya? Yumeko. Bagi Tuan Kenichi, tidak bawa bekal membuatnya tidak tenang. Tapi misi melelahkan ini sudah selesai. Aku jadi tenang sekarang, Nyonya. Metode Hattori, cara mudah belajar huruf kanji. Begini anak-anak, kalian coba baca beberapa huruf kanji ini secara menurun. Jika dirangkai akan menjadi kosa kata baru.
Coba ya, pertama Kimi Maki. Baik, kamu Giko. Bagus, kamu sudah Mari, bisa. Mari, aku bisa. Berikutnya Yumeko, bacanya apa? Baik, Kyoso. Bagus, sekarang Kenichi Mitsuba. Iya pak. Kanji ini dibaca apa? Itu... Kamu tidak mengerti ya? Pak Guru, minta satu petunjuk. Payah, kamu pikir ini kuis. Oh, maaf. Hurufnya tidak kelihatan, Pak. Kenichi, cari-cari alasan. Tidak kelihatan sama sekali, tidak kelihatan. Baiklah, pelajaran kanji sampai di sini. Untuk Kenichi, jangan langsung pulang. Nanti Bapak akan periksa matamu. Iya, Pak. Setelah itu, Yumeko, matamu mata sehat ya. Benarkah? Wah, kalian baru pulang ya. Hatori. Wah, kalian tidak bersama Tuan Kenichi. Dia sedang tes mata di ruang kesehatan sekolah karena matanya... Kimimaki, tidak ada apa-apa. Kenichi sebentar lagi juga pulang. Iya, dah. Terima kasih, sampai jumpa. Sebenarnya ada apa dengan Tuan Kenichi? Ini huruf apa? Tidak tahu. Kalau yang ini? Tidak kelihatan, Pak. Nah, kalau ini? Nyonyo, itu pelajaran yang mudah. Tapi kenapa Tuan Kenichi tidak bisa baca ya? Aneh sekali. Kalau begitu ini? Tidak kelihatan. Ada yang aneh. Semua yang ditunjuk Pak Guru tidak satu pun dia jawab. Pasti sudah terjadi sesuatu. Mungkin Kimimaki bisa beri penjelasan. Kenichi, huruf sebesar ini kamu tidak bisa lihat. Bukannya ukuran plus minus kita sama? Atau matamu sudah parah sekali ya? Mungkin saja. Kalau begitu, coba kamu pakai kacamata Pak Guru. Siapa tahu bisa membantu. Mataku berputar-putar. Aduh. Pak Guru meleleh. Pusing sekali. Kamu kenapa, Kenichi? Kalau kacamata papa dilepas, sama sekali tidak bisa lihat jelas. Kenichi, kamu tidak apa-apa? Kenichi, sudah meninggal? Kasihan sekali, matanya tidak bisa lihat. Jadi seperti ini, Kenichi. Ada apa ini ya? Kenichi meninggal. Kenapa, Pak? Apanya yang kenapa? Kenichi sudah meninggal. Aku di sini, Pak. Masih hidup. Suaranya memang mirip, tapi apa benar masih hidup? Lalu ini siapa ya? Kenapa aku jadi bingung apa yang sebenarnya terjadi? Kalau dia bilang tidak bisa baca, tidak mungkin. Tapi aku bingung kenapa waktu dites bilang tidak kelihatan. Jadi ternyata dia berbohong. Saya sudah khawatir dengan kondisinya, dia malah main-main. Tenang, Pak Guru. Saya mewakili Tuan Kenichi, mohon maaf pada Pak Guru. Maafkan dia ya, Pak. Saya khawatirkan pelajarannya. Baiklah, Pak. Nanti di rumah akan saya ajarkan metode membaca kanji yang sederhana. Bagus, Satori. Soal ini saya serahkan padamu. Tolong bantu dia belajar ya. Aku senang sekali. Aku akan berusaha sampai dia bisa membaca kanji, Pak. Aduh, Hatori, memangnya tidak ada jurus untuk menghafal kanji. Tidak ada jurus yang seperti itu. Sudah, belajar dengan metodeku. Perhatikan ini. Ini ada satu huruf kanji dengan satu arti. Kalau keduanya dipisah menjadi dua arti. Beras dan dibagi. Kalau itu aku sudah tahu. Bagus, tapi dengarkan dulu. Kalau dibagi lagi akan menjadi kata bubuk. Apa itu? Kalau beras dibagi, beberapa bagian menjadi bubuk. Aku baru tahu. Makanya huruf beras dan dibagi digabung jadi kanji ini. Ya, aku tahu. Kalau begini mudah diingat. Percaya kan? Nah, berikutnya. Kakak berdiri, kakak berdiri. Lalu ada konflik. Iya. Kakak berdiri, dan konflik. Artinya kompetisi. Benar. Berikutnya, kanji pemandangan. Huruf pertamanya terdiri dari apa dan apa? Matahari dan kota Kyoto. Tepat sekali. Kamu tahu, Kyoto itu pemandangannya indah sekali. Matahari di kota Kyoto yang berwarna dirangkai jadi kanji pemandangan. Aku jadi tahu. Hatori benar-benar mudah.
Tuan Kenichi sekarang sudah percaya diri baca kanji. Hore! Pelajaran baca kanji bisa dapat nilai 100! Hore! Tuan Kenichi benar-benar gembira. Nyonyo, semoga dia bacanya lancar. Masih pelajaran yang kemarin. Membaca bagian terperinci dari kanji dan cara baca gabungannya. Coba baca... Kenichi, baca dengan suara yang jelas dan keras ya. Baik. Nah, mulai dari awal. Baik. Beras yang dibagi-bagi menjadi bubuk berarti bacanya bubuk. Bagus. Kalau yang ini? Ada kakak berdiri dan konflik. Bacanya kompetisi. Berikutnya, yang terakhir. Matahari dan kota Kyoto yang berwarna pemandangan. Wah, Kenichi luar biasa. Kamu sudah bisa. Belajar lebih rajin lagi ya. Baik. Semangat. Berarti metodeku bisa diterima dengan baik. Sukses. Jadi artis itu merepotkan. Mau bagaimanapun rasanya beda. Mungkin begini. Jangan-jangan tongkatnya salah. Atau begini. Hah, ini dia. Hei, Tuan Kenichi. Oh. Kamu di sini sedang melakukan apa? Kau lihat ya. Sebentar lagi ada festival seni dan sains. Kenapa ikut festival seni dan sains itu penting bagimu? Di kelasku mau memainkan sandiwara Putri Anzu. Karena itu, aku ingin jadi pemeran ninja Yugirimaru dan aku sebagai samurai yang kuat dan juga gagah. Sudah tentu yang memerankan Putri Anzu adalah Yumeko. Hah, pasti cantik kan? Oh iya, ajari aku gerakan cambara ya. Sebagai ninja, jurus itu sesuatu yang penting. Iya. Yang seperti itu tidak bisa diajarkan. Ayolah, jangan bilang begitu. Atau mungkin kamu mengajariku Cocoy. Cocoy tidak bisa dipelajari begitu saja. Itu perlu latihan yang lama. Ayolah, bantu aku. Tuan Kenichi, walaupun kamu memohon untuk itu, aku tidak bisa dibujuk. Nyonyonyo. Tunggu Hattori. Hattori pelit. Ada apa? Oh iya, nah Sisimaru, aku berikan camilanku hari ini dan besok untukmu semuanya. Iya, yeah, aku setuju. Tidak kena. Tidak kena, tidak kena. 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 Oh. Surat tantangan, aku Ninja Yugirimaru, kutunggu kau di taman sore ini juga, tanpa bantuan dari Hattori, dari Kimimaki. Aku yakin Tuan Yugirimaru asli pasti menerima tantangan ini. Apa? Maksudmu tidak usah saja? Tidak, aku adalah Ninja Yugirimaru, tidak peduli Kimimaki sendiri atau berdua. Kimimaki, ninja tingkat satu. Tapi aku sudah cukup dengan cambara dan... Aku akan mengalahkan Kimimaki. Dengar ya, Sisimaru. Rahasiakan soal ini dari Hattori. Kalau kau bilang-bilang, camilan yang kujanjikan tadi akan batal. Kita harus bagaimana? Sudahlah, tidak ada apa-apa. Pasti ada sesuatu. Lama sekali. Kagekyo, kau benar-benar sudah menyerahkan surat itu? Sudah aku serahkan. Lihat itu. Akhirnya kau datang. Aku bukan Kenichi, aku Ninja Yugirimaru. Oh, jadi kamu datang sendirian. Bagus. Ayo sini maju. Kau ini jangan menganggapku lemah ya. Bagaimana? Enak kan? Belum seberapa. Nyo. Nyo. Hah? Dasar Kimimaki. Bagaimana Kenichi? Maju kalau berani. Hattori. Awas kau ya. Melarikan diri.
Yugiri Maru tidak akan melarikan diri. Wah. Lalu Hattori pergi kemana ya? Kenapa Kimi maki? Apanya? Kau akan kubereskan sekarang juga. Ternyata dia di situ. Wah, Kenichi kuat sekali ya. Hah, Yumeko? Kalian sedang apa di sini? Aku sedang membantu Kenichi latihan untuk festival seni dan sains, iya kan? Aduh, jadi kacau. Begitu ya, Kimimaki baik sekali. Sial, seandainya Hattori tidak mengganggu. Berusahalah. Aku akan berusaha. Kenapa rasanya ada yang aneh ya? Padahal aku sudah berlatih dengan sisi baru. Ditertawakan terus, padahal ini bukan komedi. Aku tahu. Oh iya, boleh aku minta tolong sesuatu? Wah, tentu saja boleh, Yumeko. Tolong! Wah, Putri Anzu! Putri Anzu, kesini! Tuan Yugiri Maru! Berat sekali, Yumeko! Aku bukan Yumeko, loh! Apa? Wah. Ternyata jadi artis itu susah juga ya. Nyong. Sampai di sini. Sisi Maru menghilang. Mirip sekali. Di sini. Nah, kita buka bekalnya di sekitar sini yuk. Setuju. Sisi Maru kok tidak ada? Serius? Jangan-jangan dia tersesat di jalan. Dia gagah sekali. Itu dia. Sisi Maru, waktunya makan siang. Kamu paling suka kan kalau sudah waktunya makan? Tidak juga. Ini enak sekali. Hari ini menyenangkan ya. Soalnya kalian tertawa terus. Suara apa itu? Oi, Sisi Maru. Sisi Maru? Aneh, kenapa dia tidak ada? Aku pergi latihan dulu, Sisi Maru. Apa? Sisi Maru menghilang? Sisi Maru! Sisi Maru! Sisi Maru! Kau ada di mana? Sisi Maru! Sebenarnya dia pergi ke mana? Papa? Nyonya. Gawat, dia tidak ada di mana-mana. Oh tidak, hari ini dia tidak begitu sehat.
Aku tahu. Maaf, aku punya urusan mendadak. Permisi. Hei, apakah itu? Oh? Yuhu! Aku datang. Aku ingin bergabung dengan kalian. Siapa kau? Siapa namamu? Ya, aku ingin menjadi seekor singa. Perkenalkan, namaku Sisimaru. Sisimaru? Kau ingin menjadi singa? Iya benar, karena itu jadikan aku sebagai saudara kalian. Ingin jadi saudara kita? Soal itu tidak masalah, tapi dunia singa itu sangat keras. Ya, kalau itu, aku sejak kecil sudah berlatih dengan latihan fisik dan jurus yang cukup keras. Jadi tidak masalah bagiku. Jurus artinya apa itu? Hah? Baiklah, akan kuperlihatkan sedikit. Ayo, cobalah lompat ke bawah. Baiklah. Di sebelah sini. Kali ini kalian berdua harus menyerangku sekaligus. Mereka akan tahu siapa aku. Ini namanya jurus transformasi ninja. Wujud ganda. Nyinyo. Aku di sini. Bulat dan